Tes, cek. Cek, cek, cek. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Ini di mic clip on. Ini di pertama dari laptop. Provinsi Papua. Yadi Suryadi, nomor punggung 95. Ini cancel. Oke. Monica Airport. Oh iya juga ya, bisa di sini. Banter selanjutnya dari Provinsi Papua, Firly Paudi, nomor punggung 27. Hello, good morning. Selamat datang buat semuanya nih yang udah datang. Ayo nih pertandingan antara Papua melawan Kaltim. Pitcher starting adalah Kalimantan Timur adalah Fani Fatur Rahman. Yes. Yeah, kamu selamat sampai di B1. Better selanjutnya. Besar selanjutnya dari Provinsi Papua, Robert Mandibo Ndibo, nomor punggung 42. Saya di Uncen, ya baru saya di. Ya.
Iya, siap. Cek, cek. Betul. Iya, iya. Saya di... Kenapa saya di Grand Papua? Cuma besok ada briefing, saya tidur di... Boom! Alright, betternya runner-nya sampai di base. Oh ya. Dua. Nanti jam berapa? Si Firly Paudi ya, yang di. Jam apa? Saya kan selesai di sini ke arah sana. Ibu ada di mana posisi? Kalau pantai di mana? Oh ya. Boom! Alright, good catch! Oh, jembatan merah bisa saya jawab. Oke, nanti kita telepon. Sebenarnya ibu pernah ketemu saya, ingat? Yang ke Jurnas Baseball ya? Di Rawamangun? Rawamangun? Oh, saya ingat suara-suara ibu. Cek, cek. Iya. Ya, nanti kasih share location-nya aja di Jembatan Merah saya dengan apa ada Ibu Monik di sana. Ya. Saya masih 3 jam lagi. Oke, Bu. Oke, ya, terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Ibu. Ya. Atas. Ininya dia masuk ini. Oh, pantas itu pantas ya deh. Play mati. Nah, Indonesia terang sulam nggak? Kemarin belum ada di last nih. Beta saya. Beta selanjutnya, Risto nomor punggung 92. Tadi saya kan jam bisa kamu tuh jam 4 lapangan. Sudah pas sampai kaki. Belum, tiangnya aja kan. Kemarin belum ada itu nih. Alright, batter selanjutnya adalah Risto Korwa. Posisi 2 mati. Risto Korwa. Nanti kita pulang ke Jembatan Merah dulu ya, Mas. Ya, menarik. Oh, ini ngambil Rudy Project. Dari kacamata. Buat final, ada yang menang. Kasih Rudy Project 20 orang. Sama TD-nya dibikinin, keren. Asik, TD. Kok gak ada suaranya sih, Mas? Ditek gue, Mas. Nice hit. Run. Aduh, gue gak fokus dong. Yeay. Dapat ya? Udah play? Boleh dong. Udah di setting ini kita ya. Provinsi Papua, nomor punggung 10, Antalus Hon. Single hit dari Papua, menjadikan satu run. Inning 2A.
baru satu A. Pengen buat. Kayak kemarin mainnya kayak gini kan. Playout. Tiga mati, change play. Bapak ini udah lama nih, sudah berapa kali pertandingan. Mohon kepada defense team untuk hustle up. Memasuki inning 1B, skor sementara 1-0 untuk Papua. Hustle up, defense. Stadion Baseball Agus Rakyadi Uncen memiliki center field sepanjang 400 feet dengan right dan left field 330 feet. Pada pon kali ini adalah kali pertama tim baseball Papua ikut serta. Ingin mencoba mendobrak masuk 5 besar elit Indonesia, mencoba melawan dari tim Kalimantan Timur. Dari Papua ada third base Papua ada Fauzan Ashari, di shortstop ada ini counting tadi third base nya adalah Yadi Suryadi, shortstopnya John E. Mabuay, pitchernya adalah Antalus Hot. Gue di pitcher Papua ini juga better 5 ya guys. Main aja deh, ya udah jelas. Dicabut aja si merah-merahnya. Kembali ke inning 1B. Batter pertama dari Kalimantan Timur nomor punggung 55. Kontrol yang baik, ball one, no strike. Lemparan bagus dari pitcher Papua, strike, one and one. Swing yang mengakibatkan foul ball. Nah, udah ball one, two strike. Tapi keresek-keresek guys. Batter adalah Rolly Mahendra. Boom. Two and two.
into. Three ball, two strikes. Come on, pitcher. Antalus Hor dari Papua nih. Yo, bisa yo. Udah full count, guys. Full count. Ini baru inning 1B ya, antara Kaltim melawan Papua. Tadi Papua juga di inning awal. Oh, Papua di inning awal skor 1 poin. Coba dipukul. Yes, good catch dari center fielder Papua, yaitu Robert Mandibondibo. Single hit. Good catch. Save di satu. Oh, hit ya? Oh, hit guys, hit. Jadi si Rolly Mahendra save di base satu. Next batter ya itu. Nomor punggung 5. Yaitu Heru Pradana. Dapat. Track one. Oke. Strike one. Heru Pradana. Hai, welcome yang baru datang. Selamat menonton. Antara Papua melawan Kaltim. Ini posisi kembali 5 dan 6 strike dari klasmen. Two strike. Di base 1 ya, guys. No ball. Coba dipukul. Out. Hasil dibakar di game 1 oleh first base. Heru Pradana out. Sementara runner didorong ke base 2. Batter selanjutnya adalah Hermansyah. Satu mati. Nomor punggung. Batter selanjutnya nomor punggung 46. 46. Hermansyah. Runner on second ya guys. Coba di komen gambarnya ini gak sih? Gambarnya patah-patah gak guys? Hermansyah, nomor punggung 46. Boom! Oh, foul ball. Good pitch dari pitcher Antalus Hor. Jelas gak? Patah-patah. Cuaca lagi adem banget nih guys. Waduh. Boom! Aduh! Save! Satu stop ball yang baik. Good dari second base Papua. Good hit dari Hermansyah. Save! Batternya, runner-nya maju ke base 3.
dan mendorong runner di dua ke base 3. Sekarang tiga. Nih batter selanjutnya yaitu Hairul Anwar, lari. Nomor punggung 24. Di satu dan di tiga, scoring position. Selanjutnya batter Kalimantan Timur, nomor punggung 24. Let's go pitcher. Single hit, masuk ya, guys. Satu RBI dan mendorong lari ke base 2, satu run untuk Kaltim. Batter selanjutnya nomor punggung 7, yaitu Darelwa DDS. Runner ada di base 1. Runner on first. Udah one out. Wow. Oh, foul ball jauh, foul ball jauh. Kopi. Boom! Oh! Wah, back belakang dong. Tadi bolong. Kembali pukulan gagal di stop oleh shortstop. Masukkan Herman ke home. Bertambah run dari Kalimantan Timur. Lupa mau bikin calling tadi malam. Kan biar gue tahu juga gitu. Lu pusing gak kalau nontonin gue? Apa? Pusing gak? Enggak sih. Enggak. Suka ngezoom-ngezoom, gerak-gerak. Biasa saja, menikmati saja. Oke, nomor punggung 49. Dari Kaltim 49. Ya ampun. Firman. Fauzan. Fauzan Asari. Oh, ini salah nomor memang dari sini. Oh. Runner di base 1 ya, guys. 1 1 3, runner 1 3. Oh, 1 3. Alright, itu dia. Enggak ikut sana. Boom! Good pitch dari Antalusor. Dapat. Oh, foul ball. Runner masih di 1-3. Posisi skornya Kaltim 2. Udah masuk inning ini. Boom! Oh! Error! Fauzan sampai di base 2, guys. Runnernya point 1. Base 3. Sekarang next batter nih adalah Firman. Nomor punggung 26. DH. Good hit, no. Fauzan Ashari, good hit. Your next batter.
Hai, di-share lagi dong live Instagram, live YouTube ini biar kita banyak yang nonton. Lu kayak pusing ya? Iya. Iya. Udah skor sementara Kaltim 3, masuk 3 runner di inning ini. Wow, good catch. Pada balik lagi, runnernya balik lagi, dan ini skor. Waduh, bolanya pass ball. Runnernya nggak jadi lari. Oh iya. Poin satu. Better selanjut. Ardan. Api. Waduh, sepi penonton. Masih pada tidur. Masih banyak yang tidur. Nice hit, Bang Tigor. Coba deh gue kalau tanya sama kalian ya. Aduh, pass ball. Oke, runner maju. Pass ball nih, catcher. Apa? Mantap. Ya, gue nyentak itu. Iya, digituin aja ya, boleh. Lu bisa gak? Bisa. Nah, banget. Bagus. Runner di 3 aja guys, sekarang guys. Hancur banget. Mungkin dia lagi gak konsentrasi si Raden. Nomor 99 yaitu Ardan. Ini gini deh, kayak enak dibaca. Emang kamu gak baca? Ah, gampang lah. Semangat kakek, yes, semangat yuk. Straight. Runner di base 3. Mulanya berapa sih yang payar? Ah, lebih khusus lihat yang payar deh. Tuh. Satu. Dua. Ball one, ball two, strike one. Iya. Ah, sudah lihat yang payarnya. Oh, foul ball. Aduh. Oke, hampir aja. Nice play. Jadinya change. Good play dari Papua. Shortstopnya Kaltim yaitu Hermansyah. Second base Kaltim yaitu Roli Mahendra. First base Roni Pasla. Ropas. Third base Fauzan Ashari. Ya, tadi dia hit nih ya, bagus banget nih ya. Enggak bisa di zoom. Tuh seven-nya tuh. Left fielder adalah Heru Pradana. Center
center fieldnya ada Arden, right fieldnya ada Chairul Anwar, dan catcher Darrelwa DDS. Ketinggalan, nah, gak apa-apa kok gak ketinggalan, masih inning 2A sekarang. Baru mulai inning 2A, it's okay, masih panjang. Better, siapa? Johannes Calvin Mandibon. Johannes Calvin, Calvin nomor punggung 05. Oh, good pitch, tapi ball looks like a strike but not because I'm looking-nya dari jauh. Itu umpire di depan mata dilihat. Jadi percayalah umpire. Strike! Johannes. Calvin, yes. Come on, you can. Oh no. Gak ada lagi sih gua sinyal. Gak punya.